Ayam kayu ah. Ini jadikan nanti di iya. Ada bisa di sini. Enggak, Mak. Ada juga. Kita Jangan dari panggung boleh. Dari depan aja, dari depan kalau mau foto. Dari samping ya. Cagar budaya. Cagar. Si junjung nama nagarinya. Cagar. Ambo unjukkan salam jo samba. Samba ta unjuk kana rami. Nak duo pantun syair yang si junjung nanba ampe koto. Nagari nanba anam suku. Jawablah salam dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta rombongan. Yang kami hormati Wakil Gubernur beserta rombongan. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Juri yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati angku-angku nenek mamak kami yang ikut hadir bersama kita pada siang hari ini. Hadirin wa hadirat yang kami muliakan. Lanjut, nama desa wisata kita adalah Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sinjung yang jarak tempuh dari Bandara Internasional Minangkabau sekitar 3 jam. Yang dilakukan di perkampungan adat ini ada tiga yang cukup kita tonjolkan. Pertama, berkaul adat. Berkaul adat ini merupakan sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional. Kemudian prestasi atau keunggulan yang kami raih, pertama tahun 2023 masuk nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata. Kemudian tahun 2022 masuk nominasi 500 besar Adwi. Kemudian miniatur perkampungan adat Nagari Sinjung meraih juara 3 dalam Festival Bunga Internasional di Tumon. Kemudian perkampungan adat Nagari Sinjung telah ditetapkan sebagai kawasan. Perkampungan adat ini, rumah-rumah gadang kita ini sudah dibangun semenjak abad ke-16, tentu sudah ada yang dimakan usia. Nah, ini suatu kendala bagi kita karena bermacam keterbatasan, baik itu keterbatasan anggaran. Kemudian kami pun pemerintahan nagari dengan nenek mamak telah mengupayakan segala macam sehingga memang ada beberapa rumah gadang ini yang telah kita renovasi adat nagari. Mungkin itu kami silakan kepada ketua untuk memaparkan selanjutnya.
Terima kasih Bapak Wali Nagari yang telah mempersilakan. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan Petomolye. Saya lahir dan dibesarkan di perkampungan adat Nagari Sejujung ini. Pendidikan terakhir sarjana pendidikan strata 1 pendidikan matematika. Sekarang menjabat sebagai ketua desa wisata perkampungan adat Nagari Sejujung dan juga merupakan wakil sekretaris kerapatan adat Nagari Sejujung. Jadi di sini saya selaku pemangku adat turun langsung untuk mengelola perkampungan adat ini. Baik, next. Kategori penilaian dalam anugerah desa wisata tahun 2023. Yang pertama daya tarik pengunjung, yaitu alam dan buatan. Kami perkampungan adat Nagari Sejujung memiliki Bukit Tunduk, merupakan tempat para layang yang juga di sana telah diikuti oleh beberapa kali event. Dan juga ada Gantole, dari ketinggian sana kita bisa melihat keadaan alami persawahan perkebunan yang dimiliki oleh perkampungan adat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang kami dapatkan. Jadi di sana tadi Bapak Menteri melihat ibu-ibu menjunjung dulang, itu merupakan prosesi berkol adat yang kami laksanakan sampai ke Lostabek di ujung sana. Ya, kira-kira panjangnya lebih kurang 1 km. Yang mana di dalam dulang tersebut makanan rendang yang telah disembelih tadi pagi di tempat Lostabek tersebut. Jadi kami nenek mama membeli seekor kerbau, lalu kami bagikan kepada masyarakat kami untuk dibagikan kepada masyarakat dan dimasak oleh masyarakat dan dibawa kembali ke tempat berkawal adat. Lalu kami makan bersama di sana. Dan di Lostabek tersebut, pada prosesi berkawal adat tersebut, kalau ada masyarakat kami yang mendapatkan hasil panen yang melimpah sampai satu nisab, maka di sana kami laksanakan zakat. Kami keluarkan zakatnya di sana, dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan next, selanjutnya. Selain berkawal adat, juga ada membantai adat. Membantai adat ini merupakan prosesi adat yang dilaksanakan oleh Tobokonsi setiap tahunnya menjelang memasuki bulan Ramadan. Itu baru beberapa minggu yang lalu kami laksanakan pembantaian adat di bawah sana. Yang mana setiap Tobokonsi yang ada di Nagari ini akan melaksanakan pembantaian adat membeli satu ekor kerbau per Tobokonsi. Yang mana Tobokonsi ini merupakan bentuk simpan pinjam non-bank yang tidak mempunyai badan hukum yang tetap, sehingga dengan ada Tobokonsi ini dapat membantu perekonomian masyarakat dengan bentuk simpan pinjam tanpa bunga dengan asas kepercayaan sesama kaum saja. Jadi tanpa bunga, dan ini telah kami laksanakan bertahun-tahun, sudah 3 abad sampai 5 abad yang lalu. Itu sudah menjadi tradisi bagi kami. Dengan Tobokonsi ini, kami juga menggarap lahan pertanian kami bersama-sama. Jadi melalui Tobokonsi ini, kami membagi tenaga atau mengerjakan sawah A, sawah B bersama-sama, bergantian dan bergiliran. Lanjut, next. Daya tarik pengunjung dari seni budaya lainnya yaitu ada Pacu Kabau-Kabau. Pacu Kabau-Kabau ini merupakan salah satu permainan anak Nagari yang kami laksanakan yang terbuat dari pelepah kelapa dengan bambu yang diikat menjadi satu. Dan selanjutnya kami juga mempunyai homestay. Homestay kami ini merupakan 76 rumah gadang yang kami jadikan homestay, hanya 40 rumah gadang karena keterbatasan kami selaku pengelola desa wisata. Dan homestay yang kami tawarkan di sini, di setiap rumah gadang itu ada padi tempat tidur yang kami sediakan untuk pengunjung. Dan selanjutnya kami ada toilet, yang mana toilet sudah berdesain tradisional dan modern. Dan selanjutnya souvenir. Dari souvenir yang kami sajikan, dari kulinernya ada kalamai, lepek bintih atau lepek bugi, gulai pisang mudo, dan ada juga gulai kerambia atau kelapa. Dan selanjutnya, jadi di sini digital dan kreatif. Digital kreatif ini kami mempunyai Instagram, Facebook, dan YouTube. Jadi akun kami itu mohon di follow akun media sosial kami. Dan selanjutnya kelembagaan dan CHSE. Jadi ke perkampungan adat atau kelembagaan yang ada di desa wisata ini sudah
ter-SK-kan dengan baik dan sudah ada rekomendasi CSE dari kementerian. Jadi sudah memang siap. Iki kekayaannya yang sangat luar biasa, yang ini sudah menjadikan lorong waktu Minangkabau. Jadi dari pagar sampai keluar sampai ke dalam rumah gadang itu mempunyai makna tersendiri. Mulai dari tumbuh-tumbuhan yang ada di pagar itu sudah mempunyai makna tersendiri. Tutup. Oh, kasih pantun lagi nih. Iya. Silakan. Bisa izin, Mak. Elok ranahnyo nagari si junjuang. Semoga juara dalam ajang adui. Hari ini Mak Menteri berkunjung. Alangkah bahagianya hati kami. Berkunjung ke Sumatera Barat. Mak Menteri datang di hari Sabtu. Inilah desa wisata perkampungan adat. Semoga menjadi juara satu. Satu lagi. 2024 Mak Menteri jadi presiden. Setuju. Amin. Lanjut. Lanjut, Mas. Pak Wagub siap-siap, Pak Bupati siap-siap, Pak Wagub. Ya, lanjut, Pak Menteri. Jalan-jalan ke Kabupaten Sijunjung. Ya. Ketemu Pok Darwis namanya Chandra Irawan. Sepertinya desa ini harus didukung. Karena pemandangan dan adatnya sangat menawan. Pak Wagub, silakan. Udah siap. Nanti ditutupnya sama Pak Chandra. Asik bermain di kolom ini. Ranca. Tiba-tiba Bama datang menghimbau. Ada sebutan lain untuk perkampungan ini. Dengan nama Lorong Waktu Minangkabau. Menari lincah. Menyambut rombongan dari Jakarta. Perkampungan adat Nagari Sijunjung terus berbenah. Menuju pariwisata berkelas dunia. Pak Wagub. Ayo Pak Wagub, dikasih tuh sama Pak. Ya, semangat Pak Wagub. Terima kasih, Pak Menteri. Rumah gadang tersusun indah. Setiap suku ada penghulunya. Perkampungan adat Sijunjung masih terjaga sebagai destinasi pariwisata. Baik, penutup dari tadi karena minta bantuannya cukup kompleks. Nanti kita diskusikan sama BCA dan untuk sementara kita kasih pantun dulu sebagai penghibur.